Happy birthday, setahun ancaman bikin lapar yang akan mengancam dengan makanan-makanan penuh ancaman. Dalam rangka merayakan setahun ancaman bikin lapar, aku dan Pak Ami mau mukbang mie pedes mampus dengan 100 cabe. Yuk, langsung aja kita kepoin prosesnya ya. Ini dia nih, mie pedes mampus dengan 100 cabe. Gunting-gunting cabe, lalu ulek-ulek ya. Rebus mie. Letakkan mie di atas cabe, lalu diaduk-aduk ya guys. Tambahkan sayur, letakkan telur di atas mie. Nah, untuk toppingnya, goreng telur kornet, sosis, dan bakso. Taburkan keju, letakkan telur dan kornet di atas mie. Guys! Sama Oi! Nah, dalam rangka satu tahun ancaman bikin lapar, hari ini kita mau mukbang. Mukbang atau mukbang? Mukbang. Mukbang. Mukbang di mie Abang Ade. Iya, yang katanya terkenal banget kalau makan mie di sini, cabenya itu berkilo-kilo. Ini ada mie goreng yang banyak banget, di atasnya udah ada telur ceplok, ada kornet ya? Iya, sama ada cheese-nya. Wow. Wayam. Yang di rumah, yuk ikutan makan biar ikutan keremut-keremut. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yuk. Begitu suapan pertama, udah bikin bibir panas banget. Mie pedes mampus ini bener-bener nampol di bibir, mulut, dan lambung aku. Nih, karena di atasnya ada telur, ya, sama ada kornet, ini bisa menjadi penetralisir rasa pedes nih. Yes, bener banget. Lihat, cheese-nya banyak banget dong. Mie dengan 100 cabe ini emang benar-benar luar biasa. Lihat guys, cabenya ada di mana-mana. Udah keringetan duluan nih guys. Jangan macem-macem nih guys sama level 100 cabe ini. Pedesnya luar biasa, say. Ibarat kata nih mulut luar api guys. Tuh, cabenya. Mie. Lihat cabenya. Udah enggak bohong ya guys. Makan lagi yuk. Emang ini mie paling best dan juara banget. Pokoknya rasanya bener-bener gokil dan pedes banget. Dan yang cuma kerasa cabenya aja loh guys. Ini dia nih mie yang bener-bener bikin melek karena pedes mampus nih. Mie pedes mampus ini emang mantap dan bikin hot. Guys, Anwar, apa ya? Lihat nih cabenya. Nih, gue mau kasih tau sama lu. Ini ibarat kata lu lagi makan aspal panas kena bibir. Ya Allah, bener-bener kejam amat ibaratnya. Soalnya pedes banget, jadi gue udah hati-hati. Tapi buat kalian yang emang demen banget ame pedas, ini makanan yang sangat istimewa. Harus banget cobain di sini. Iya. Yuk, makan yuk. Mie pedes mampus ini aku dedikasikan untuk penyuka kuliner pedes ekstrim ya guys. Cabenya mendominasi banget dari rasa mie-nya. Wah. Nih. Tau gak? Nih. Di sini udah ada bakso sama sosis. Guys. Ini bakso sama sosisnya benar-benar bisa membantu yang lagi kepedesan ini. Pedesnya bikin keringetan. Ini beneran guys. Cabenya pedes banget. Ini ada ayam juga. Ayam bakar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penetralisir ya. Lanjut lagi guys. Gak tau kenapa mie-nya tuh nagih, walaupun pedesnya gak nahan. Sumpah, ini mie-nya kenapa gak habis-habis guys? Mie-nya tuh dia kayak punya timbunan mie di bawah pas kita keduk.
kerok. Kerok, nasi ada lagi. Ada nih, lagi, duh. Ini gokil guys. Tapi benar-benar ancaman. Jadi aku bilang, buat kalian yang suka sama pedas, kalian harus coba mie ini pakai 100 cabe. Ah. Nah, gimana guys? Makanan spesial setahun ancaman bikin lapar yang super duper mengancam ini. Living my love on the line, but you be cutting it.